Sepintas dari depan memang tidak terlihat ramai pelanggan di rumah Siti Khalifah 30 tahun. Jangan salah, setelah Anda memasuki rumahnya akan terlihat puluhan hingga ratusan kue beragam varian siap kirim. Rumah Khalifah kini menjadi pusat produksi bakery dan catering Javana, terletak di Desa Sugihan, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban. Dari depan tidak nampak pelang nama Javana, yang terpasang hanya selembar banner program binaan CSR PT Semen Indonesia Pabrik Tuban. Berawal dari otodidak, Khalifah ketika masih single memulai bisnisnya dengan mengikuti pelatihan kue donat dari perusahaan semen BUMN pada tahun 2015. Waktu itu tidak banyak yang dipikirkan oleh seorang ibu rumah tangga di desanya. Berbekal dengan hobi memasak beraneka kue seperti bikang dan pukis, ternyata hasilnya bagus dan rasanya enak, sehingga uji coba terus berlanjut. Resep-resep kue Javana adalah hasil dari browsing di internet, kemudian dimodifikasi sesuai pesanan. Pesanan yang datang tidak hanya kue, tapi juga catering hajatan, ulang tahun, hingga acara kematian. Dengan semakin banyaknya orderan, Khalifah bersama timnya terus belajar dan berupaya tidak mengecewakan pelanggannya. Saat pandemi COVID-19 mewabah, bisnis bakery dan catering Javana dapat dikatakan tidak terdampak. Salah satu rahasianya karena acara hajatan di desa-desa masih terus berjalan. Selain dari Desa Sugihan, pelanggan bakery dan catering Javana juga datang dari Kecamatan Banjar, Palang, Gerek, Jenu, Tuban Kota, bahkan Sulawesi untuk acara lamaran. Dengan memiliki 12 orang karyawan yang diberdayakan, Khalifah jarang menolak jenis pesanan pelanggannya. Semua kebutuhan makanan untuk lamaran, pernikahan, akikah hingga 7 bulan pernah dilayaninya. Tak jarang, timnya sering kewalahan karena orderan datang tiada henti, sehingga kue yang diproduksinya berdasarkan pesanan dan belum pernah menjual tanpa ada pesanan. Ia juga berpesan kepada pebisnis semula untuk pantang menyerah. Teruslah berusaha dan semangat, jangan minder dari pebisnis senior. Kue yang diproduksi itu, kue basah ada, kue kering, kadang ya catering nasi, kue tar, hampir semua pokoknya pesanan orang dibuatkan mas. Harga yang berbisnis itu mulai dari Rp2.000. Kalau yang kue kecil-kecil kan seperti ini mulai dari Rp6.000 sampai Rp12.000. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV melaporkan.